Oke, halo teman-teman. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita bakal ngelanjutin lagi Shadow of the Tomb Raider. Kita ngelanjutin dari part yang kemarin. Part yang kemarin itu kita baru aja dari Trials of apa ya lupa? Trials of Spider ya. Terus kita baru tahu ternyata Trinity juga diserang sama makhluk itu kayak manusia tapi lebih besar gitu badannya. Katanya itu adalah pistachio. Pistachio itu apa juga nggak tahu. Kita lihat aja ke depannya gimana. Ntar lihat dulu ada upgrade apa enggak. Eh salah, maksudnya ini senjatanya. Masih kunci ya. Karena kita harus naikin dulu yang di skill ini, kalau nggak salah tuh. Ini dia. Oke, lanjut aja. Sekarang kita ke Trials of Eagle. Kemana jalannya? Oke, jalannya pasti ke situ, tapi pasti ada sesuatu di sini. Oops. Ya kan? Udah mural. Dua apa tuh? Apakah itu suara tembakan? Kayaknya itu suara tembakan Trinity deh. Gimana caranya ini? Oke, keluar dulu. Udah sampai sini kok hilang suara itunya? Ini kemana nih? Kok nggak bisa bergerak? Oh, turun. Kayaknya susah banget tuh. Oke, kita cobain aja. Naik. Hup. Oke. Oh, tambah turun ya. Hup. Tunggu, ini apaan? Oke, terus oke, jelas ke sini pasti. Hup. Halo. Hup. Tahu mau kemana, bingung dia. Tombol lama tombol ke bawah, bukan ke atas. Kurang deh kayaknya. Gua nggak ada apa-apa, berarti ke atas. Oke, ini dia. Oh. Tup. Bermutar. Oh iya, benar-benar benar. Iya kan? Oke, sekarang kita naik. Wup. Ini kayak Ninja Warrior lihat. Terus ini kemana? Kemana dong? Oh ini dia. Tup. Oh gawat.
Oke, terus sekarang ke oh yang ini. Oh tunggu tunggu, kok berhenti? Oke, udah. Up, up, loncat loncat, up. Bun dulu, lihat gila banget kan daun-daunnya, keren banget. Iya enggak? Oh bener. Aduh. Foto dulu. Terus? Oh kayaknya. Ya ampun, sini ternyata. Paling kita aktifin lagi mekanisme apa gitu di sini. Aduh, terlalu. Yup. Yup. Oke, okay, naik, 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 naik. Ini bisa jauh ya, itu jangan-jangan keluar. Sini berarti. Yup. Aduh. Kayak gitu kan. Buru, 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 buru. That was close. Ini terus kenapa nih? Terus balik lagi ya? Kan balik lagi? Oke, kayaknya belum bisa. Terus ngapain dong? Kalau gitu, ini apa? Oh, itu mekanismenya. Lep. Wait. Damn, the lever is too worn to hold the door. Jadi, gimana dong? Ini ada yang bisa dipakai buat nahan apa? Oh, gini 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 gini. Up, ya kan? Terus ini kesini, gitu. Tahan tahan, begini. Nah, tapi apa nih ke bawah? Entah kan, ada aja. Do not hide good food from guests because it will turn into worms. Oh bagus bagus, jangan jangan nyembunyiin makanan dari tamu katanya bakal bisa jadi apa tuh namanya? Bakal jadi cacing. Oke, sekarang gimana nih? Kayaknya sama aja mekanismenya gitu. Hop, 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 hop. Serem banget itu kayak gitu. Oke. Cepet, cepet, cepet. Buru, 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 buru. Terlalu ini. Serius, ini kemana? Oh itu ya, 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 gimana caranya sih itu? Doreng, doreng. Kayaknya kita muter dulu. Oh ini, tarik ini. Up. Up. Oh iya, tunggu bentar, tunggu bentar. Kalau kalian perhatiin, kalau kalian udah punya gamenya, kalian perhatiin di option. Di option grafis, itu belum ada
pengaturan buat nyalain RTX, ya kan? Belum ada itu sama sekali. Sama sekali belum ada. Itu karena gamenya memang belum support RTX pas launchingnya, pas rilisnya itu memang belum support RTX. Jadi mereka masih apa ya, istilahnya masih menggodok itu RTX-nya kayak gimana yang baik. Soalnya memang waktu di Gamescom, ya kalau nggak salah di Gamescom itu RTX-nya tuh belum optimal. Soalnya kalau setiap kali RTX-nya dinyalain, game-nya jadi di bawah 60 FPS lah. Tau lah kan, gamer-gamer zaman sekarang pasti pengennya 60 FPS dong. Jadi ya gitu, RTX-nya tuh belum nyala, belum ada. Tunggu, ini kemana sih? Nah, lihat-lihat dulu. Jadi RTX itu apa ya, kalau menurut saya kayak terburu-buru mereka ngeluarinnya, launchingnya gitu. Buat apa ngelaunching VGA card tapi nggak ada game yang bisa dimainin gitu, kayak Battlefield kan untuk tahun depan jadinya dimundurin kan. Terus Metro Exodus belum rilis juga. Terus ini Shadow of Tomb Raider, ntar dulu, Shadow of Tomb Raider ini bahkan pas launchingnya belum bisa support RTX, ya kan? Jadi apa ya, kayak terlalu terburu-buru gitu, entah apa gitu. Padahal mereka juga dari AMD, ya kan, pesaingnya AMD, nggak ada saingan gitu, belum ada saingan untuk RTX-nya itu kan, teknologi RTX yang terbaru itu. Jadi nggak tahu kenapa mereka buru-buru banget gitu meluncing, aneh, karena tidak tahu kenapa. Oh, ini kemana nih? Ya, ini kemana ya? Terus kan parahnya juga orang udah pre-order dong ya. Yang itu kok ada putih-putihnya? Tuh, pada putih-putihnya. Orang-orang udah pre-order dong RTX itu kan ya, yang 10 yang 2080 sama 2080 Ti ya kan? Itu kan udah ada dong, udah bisa di pre-order. Oh. Ayo dong. Kemana sekarang? Kamu bergerak kok? Aduh. Sip. Hasil juga kayaknya dari situ. Jonah, I'm past the Eagle Trial. I must be close to the Hidden City. Susah banget trail. Kan mereka tuh udah pada order dong ya orang-orang. Terus mau ngetes performanya kayak gimana juga nggak tahu kan. Kecuali mereka yang punya akses untuk Tomb Raider yang ada fitur RTX-nya dong, atau Battlefield beta yang ada RTX-nya kan, waktu itu belum ada juga pas open beta. Terus Metro Exodus juga belum keluar, ya kan? Jadi kayak terlalu buru-buru banget gitu. Entah apa mereka ketakutan gitu karena bakal keduluan sama AMD. AMD juga nggak ada rumor bakal ngeluarin teknologi yang serupa gitu. Jadi belum tahu. Tapi emang sih teknologi RTX tuh bagus-bagus banget, karena itu jadi dia mensimulasikan cahaya, paham kan? Cahaya tuh kalau di game kan dia pakai mapping gitu kan. Nah, ditaruh cahayanya tuh ditaruh, misalnya taruh dari atas sana ke bawah gitu. Itu langsung plek gitu aja. Nah, kalau pakai RTX semakin banyak objek yang ada di layar yang kita lihat, semakin apa ya, memantulkan gitu, semakin merefleksikan satu sama lain gitu.
Jadi kayak benar-benar mensimulasikan gimana cahaya di dunia nyata gitu. Tapi ya berat banget gitu kan. Berat banget. Kalau kalau kalian tahu di dunia animasi untuk ngerender gitu cahaya gitu ya, itu tuh butuh waktu satu hari loh, satu hari penuh. Nah, si RTX ini, Nvidia ini, dia masukin teknologi itu secara real time gitu, paham kan? Sebenernya bagus banget sih, hebat banget gitu. Tapi kayak terlalu terburu-buru jadinya, karena paling nggak nunggu ini apa, Shadow of Tomb Raider paling nggak udah ada patchnya gitu ya kan. Patch jatuh malah, banyak kan ngomong sih jadi jatuh. Mana nih? Sini. Nah, tinggal di jalan. Oh, ini. Hup. Bukan. Dit? Mana sih? Bentar. Ini kemana? Kayaknya nggak ada jalan. Kayaknya nggak ada jalan. Enggak kan? Enggak kok. Kalau ke bawah malah mati. Terus kemana? Ini kali. Awal gitu ternyata. Up. Iya. Yo, terus itu kesana apa dong? Kan jadi penasaran kan? Caranya ke situ gimana? Buat apa? Buat apa itu? Gimmick doang gitu. Entahlah, sini aja dulu. Jonah, the view up here is amazing. The hidden city must be near. Laura, I made it through. I'm entering a cavern. Jonah? Damn. Dia masuk ke dalam gua gitu. All full up. Can't carry anymore. Okay. Anu, camp. Nggak ada yang bisa diupdate kah? Bahkan belum dapat skill point ya. Satupun belum. Belum, tadi soalnya cuman gitu-gitu doang. I don't have enough space for that. Ini kalau kita loop, kita bunuhin ini. Kalau kita hunting ini tuh kita bisa dapat itu loh, experience. Gue gak kena-kena. Gue kan dapet experience semua ya. Oke, sini saatnya loncat. Up. Ush. Oke. Oke. Seru banget sebenarnya. Dan serem, seru dan serem. Ya kan? Ngikutin vibe-nya. Wow. Jatuh hampir. Ngikutin vibe-nya Spider-Man gitu, lihat. Hihi. Iya enggak? Aduh, begitu. Kayak Uncharted 4 yang bisa gitu juga. Aduh. Ini apa nih? Bukan apa-apa.
Loncat lalu bulat untuk dive. Oke, sip. Ini buat apa sih ini? Gak tau buat apa namanya itu. Oke, gak tau. Oke, itu gak ada jalan, gak ada apa-apa juga di sana. Langsung aja. Eh, apa ada di sini? Ini suka ada apa gitu. Tunggu dulu. Gue kayak kenal tempat ini. Iya gak sih? Iya gak? Ini kayaknya tempat kenal deh. Oh enggak, bukan kok. Kirain tempat itu. Kirain tempat di awal itu loh, yang pas loncat pertama, pas ketemu Jonah. Oke, udah. Kayaknya gak ada apa-apa lagi. Kita jalan lagi. Up, 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 up. Sup. Saya gak bisa kayak gitu, langsung serot gitu slide. Ini lama liat tuh. Oke. The Hidden City. Jonah, I may have found it. The Hidden City. I'm gonna look for the serpent with the silver eye. Nah, kan si Jonahnya gak bisa denger, terus gimana? Dong. Tadi Eagle dapet 85 ya XP-nya. Main. I don't have enough space for that. Lah. Mana nih? Kemana nih? Udah lama. Oke. Tunggu dulu, ini kemana dong? Waduh, muter-muter. Ini apa tuh sahabat? Oh belum ada, belum bisa dipakai. Kayaknya tuh kayak kayak panah gitu kali, panah tapi talinya lebih gede. Maaf panah tolah. Mundur aja. Terus mana? Itu apa tuh di sana tuh? Jalannya bukan? Oh bukan. Itu kayaknya tomb. Itu apa nih? Oh dikejar, dikejar, dikejar. Tuh. Oke. Kirain tempat apa? Aduh, aduh, kacau. Up. Karma, karma masuk ke sarang serigala, serigala. Rare hide. Oh, itu rare hide. Itu kulit ini apa namanya? Apa itu rare? Kulit langka. Oke. Okay. Eh, udah mati dia. Aduh, kok kayak nggak ada. Nggak ketahuan gitu apa namanya. Oke. Okay. Oh, sudah ambil. Masih mau ambil ini maksud? Impossible. I can't carry anymore. Udah. Tuh. Sampai lupa lo punya senjata. Punya senapan. Ambil ini aja dulu. Itu yang buka secret di map. Nah ini tuh kan kayak gini tuh. Cun ini creep tuh, ya kan? Seperti gitu jadinya lumayan. Tidak buruk. Kita pakai dulu ini aja. Udah enggak. Udah apa.
Oh man. I don't have enough space for that. Oh, ada ini. Udah, ini nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja pergi dari tempat ini. Dulu, kita ambil kayu. Udah, kemana jalan sih? Ke sini kok. Lagi pakai aja lagi, nggak pernah dipakai. Terus hunting-hunting itu tuh lumayan lo dapat XP kan. Aduh, ada orang. Hello? Siapa tuh? Hello? Ini dia. Kenapa diikat? Get back! You don't belong here! Listen, I know it hurts, but... Oh! Oh, ini suka aslinya nih. Wah, kuat bener. Iya. Kena perutnya lah itu, udah kena perutnya sekali. Palingnya kena ginjal itu. Oh, Trinity. Oh, Trinity udah. Udah masuk ke situ. Thank you. Wager! Wager! Terus kenapa mereka bisa bahasa Inggris? Oh, ini kayaknya suku yang baik ini. Tadi suku yang jahat, karena itu suku yang jahat itu kerja sama Trinity. Atau itu bukan orang suku jadinya. Bukan orang natifnya. Who are you? What's your purpose here? I'm a researcher, Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. Hey, begitu ini. Perasaan katanya sebelum launching itu dibilang. Bahasanya bisa diubah ya. You must not court unnecessary danger. Had you not been there, would this woman have found us? Mau apa tadi itu? I'm glad you're safe. Ini anaknya gitu. Tadi dia bilang gitu kan. Gara-gara dia, akhirnya dia ngebawa si perempuan ini ke sini. Kayaknya gitu tadi denger kayak gitu deh. If you're not with the cult, how did you find this place? No. I followed a map from a temple. Kalau dia bukan dari sekte itu, kenapa dia bisa nemuin tempat ini? Expecting ruins, not you. Dia ngikutin yang ikutin dari temple. Terus bisa ke sini. The cult. Why did they attack your son? Sektanya kenapa bisa nyerang itu? I recognize their insignia. I know them as Trinity. I'm trying to stop them. Dia tahu simbol itu. Stop them from doing what? Trinity. Dia pengen menghentikan They're mereka. They're looking for an artifact, some sort of box connected to a moon goddess. Dan box, silver box itu loh. Why do you want it? To steal it? Sell it? No. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. They're too dangerous. Why? What have they done to you? They killed my father. Kan? Banyak yang bunuh. Bapaknya bunuh diri. Kan itu mimpi atau beneran jadinya kan bingung. Do you know what this is? This is Paititi. Paititi. You're already here. Paititi, the hidden city. But what's this eye? That is a place of death and sacrifice. And
you think your artifact is there? Oh. Yes. No, none who has gone has ever returned. Belum ada yang kesana, tapi kembali. You will risk it simply to stop the cult. Yes. Bring him in. Oh, si itu ya. Terus si Abby mana? Are you okay? Do you know this man? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. Oh, mereka juga nyari yang sama. We'll bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying, and he will not be comfortable. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Itzli, get this woman some clothes. Wait, si baju. Keep him company. I'll be back as soon as I can. All right. Pretty nice place. Quiet. Okay, ini Paititi, The Hidden City. Iya kan? Keren banget. Ini ada di benchmark ini, yang ini. Kota ini. Secara grafis itu memang keren. Mereka ini kayaknya nandingin itu deh, Uncharted ya kan? Keren banget. Oke, okay, gak bisa bergerak. Okay. I don't know your name. I apologize. As the rebel leader, I have to be careful. I am the rightful queen, Unudaku. Udah pakai baju lagi. Udah pakai baju suku ini. Keren bajunya. You still owe me a scouting. Kayak bajunya itu leader nih. Yes, Mom. There was one thing this morning. Yes? I saw Hakan debating with his neighbor. He seemed angry. As I came near, they suddenly stopped talking. Then they started laughing as if one had told a joke. He's planning something. Oop, kenapa tuh ngelag? Thank you, Mother. Gila kan ini, mereka ini berusaha nandingin Uncharted tempat sebenarnya. Kalau bisa dibilang sih memang, ya, 90% lah, 90% mereka bisa menandingin. If you were to deviate from the plan, Uncharted tempat masih lebih bagus sih. I see that. Wah, gila keren ya. Ini kayaknya bisa keliling-keliling dari tempat ini. She's here to help me find something I lost. You don't have to worry about that. Oh iya kan? Bahasa di sukunya tuh. Nah, ntar mbak. Ini ngambilinnya dulu. Jadi suku orang masih aja. Masih aja jahil kita kan. Tuh kan? Ambil sembarangan lagi. The new methods of agriculture introduced by the cult of Kukulkan have only succeeded in destroying more crops. First, the bee colonies collapsed. Then the cocoa crop failed. The earth is too damaged for anything but corn to grow, and the stalks are flimsy. We must take action, or Paititi will suffer a tremendous famine. Mereka apa ya? Pacak klik. Mereka kurang ini, kurangan asupan makanan, kurangan apa namanya? Kurangan asupan makanan tapi lama. Kirain ayam lo tadi. Kayak ayam ya tadi. Ternyata lama. Mereka kurangan stok makanan. He has them. Enough, Taki. You lost your dice. Fine. But don't lie about it. Itu misi tuh. Yang ada gitu tuh di atasnya tuh itu misi tuh. I can see him. Even if no one else can. What can a guard do for a storm? I'll explain later. Keren. Iya enggak? Detail buat nih lihat. Aduh keren banget. Ini kalau teksturnya yang ultra gimana? Beautiful. Hello. Yeah. Ini teksturnya udah saya naikin lagi ke high karena kayaknya nggak ada hubungannya waktu ngerekam. Soalnya kemarin part kemarin saya high tapi
udah high. Gak ada itu kok, gak ada ngelag-ngelag gitu. Kayaknya waktu itu pas ada Steam game yang update atau game di Windows jangan-jangan update ya. Atau apa lagi ya? Di Windows sendiri paling yang update. Terus ini ngapain? Yo intar. Biar aneh dan lucu. Kacau. Udah hilang ini gimana nih? Udah. Hakan! What is this? Cultist waiting for their deity to appear. When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Otherwise the world dies. It's good. Sacrifice a god? The sacrifice is my duty. Iwanya kok di sacrifice. Will take my place and attempt to become the god. He believes we can remake the world and live in a paradise of his design. Remake the world. What? I've heard those words before. There he is. Okay. Ini curiga adalah ini mirip. Ini kan si itu ya. Si dokter. Dia kan dokter Dominguez tuh kan? That's Dr. Dominguez. Behold! The instrument of our unity and salvation. Iya kan? Semprul. Our dreams of peace and safety will be realized. They already call him Kukulkan. But his real name is Amaru. He was born here. But raised, lied to by outsiders. Gitu. The people believe in him. Dia lahir di sini, di suku ini. But you don't. Seperti ini. Tapi dibesarin di luar. My late husband Saidi was his brother. Oh, suaminya kakaknya. Over the future of Paititi. When Saidi died, Amaru devoted himself to the cult. Suaminya tuh kepala sukunya. You are worried about worse to come. I assure you that Paititi will persevere and thrive forever. I know him. If Amaru is successful, all of us who disagree will never see this paradise. The rebels will be discarded. Not if they don't find the box. Yes. Our best hope is to find it first. Perhaps Amaru might still be brought to see love and reason. Okay. Death to the outsiders! Retribution will come! Hakan, enough! We must try what the snake is within reach. Justice will be met in good time. Do not jeopardize our rebellion for the sake of impulse. Yes. Jangan terburu-buru. Kelihatan. Ensley, go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Dia udah terlanjur kesal gitu ya. Sama si itu. Follow Ensley. Your clothing won't hide you long from these guards. Okay, I'll find the box. Ini ceritanya si Lara mau ngorbanin dirinya. You've been warned to keep the peace. I was just out for a pleasant stroll with my son. Amar is losing his patience. It won't happen again. Okay. Jadi ini Paititi. Can you answer? Yeah, me and Uchi set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Whoa. I'm going to the Eye of the Serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits. Okay. Kayaknya udah sampai sini aja dulu deh. Udah subuh. Udah mazan juga.
dan udah lama juga rekamannya. Jadi kita hari ini udah ngelewatin Trails of Eagle, ya kan ya? Trail of Eagle, abis itu kita sampai ke Hidden City Paititi. Jadi kita udah tahu ternyata si Kukulkan itu, yang udah dinobatkan jadi Kukulkan itu, adalah Dr. Dominguez yang dulu kita ketemu pas di Meksiko, ya. Sebelum bencana itu loh, tsunami. Ya kan? Oke. Jadi sampai sini aja dulu deh kayaknya part ini. Kita lihat ada apa aja di Paititi, terus kenapa bisa begini? Kenapa si Dr. Dominguez jadi Kukulkan gitu kan? Terus gimana ke depannya? Kita lihat di part yang selanjutnya, oke? Kalau kalian suka video ini, like, subscribe juga, share. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih.